Okay guys, welcome back to the channel Togabuan Sitawaya Official. Bersama kami bertiga, yang pastinya yang ini akan tahu dan siapa kita sebenarnya. Bersama saya Michael Bibisa. Sabana. Saya Vicky. Saya Nangsi. Okay. Bertiga ada di dalam program yang paling keren di Kota Mubagu. Pastinya Talebe Show. Dan malam hari ini kepang nih dua pagi. Oh jelas. Ini gitar, ini apa nih? Apa ini? Stick. Baseball. Oh, apa nih nama? Baseball. Goblok. Golf. Oh, golf. Best golf. Oke. Okay. Dan pastinya malam ini orang kedatangan tamu. Ya. Dan tamu ini dari bulan lalu orang undang. Ya. Alhamdulillah nanti ini malam dia beliau ada waktu. Iya, karena memang orang undang itu beliau masih di Manado. Oh, masih dia, di Manado. Dia sempatkan waktu untuk kunjungan pada orang ini. Oh, khusus di malam. Itu. Karena jadwal padat. Iya, betul. Padat. Oke, okay, dan siapa dia? Siapa dia? Beliau ini salah satu vokalis band rock ternama. Hai. Oke. Okay. Di Sulut dan sekitarnya dan juga Malang Buana di nasional. Nasional. Oh. Ini dengar-dengar ini vokalis ini bule. Oh, bule dong. Iya. Masa? Iya. Bule dong. Aku suka bule. 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 Suka bule siapa? Dan beliau ini adalah salah satu penyanyi di band rock yang sudah legend juga. Ya, pastinya. Betul. Legend juga karena informasi band ini berdiri sejak Malika masih kecil. Sejak tahun 90-an, berarti sudah 20 tahun lebih. Iya, pastinya untuk lebih jelas nanti torang tanya. Yo, oke, langsung saja. Sudah torang sana balamu-lamu, torang panggil saja. Torang undang, ini dia. Siapa dia? Langsung torang undang. Ini dia sang vokalis dari Karika Band. Band! Wow. Tepuk tangan dulu dong. Wow, luar biasa. Wow. What's up, so? Iya, yeah, what's your name? SNS. Oke, okay. Oke. Okay. Jadi sekarang ini mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia campur? Kapung kap, Thailand. Oke, apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini nanti mau panggil om atau kakak ini? Terserah boleh kakak, boleh kakak, om. Kakak. Tapi nggak enak kalau om terlalu tua. Kalau kan itu nggak enak. Iya, satu umur, umur satu umur. Iya, satu umur berapa tahun yang lalu itu? Oke. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Dan senang sekali kalau di sini karena ini rumah ada sejarah buat kita. Terus kita sebentar. Tunggu, sejarah percintaan atau sejarah semua? Semua, hampir semua. Oh, semua. Sejarah musik juga ada di sini dulu. Oh, mantap. Oke. Okay. Nah, mungkin yang teman-teman yang di luar sana yang lagi nonton penasaran, siapa sih Trampe Bintang Tamu? Iya. Dan sebelum Wani cari tahu siapa beliau, lihat video yang satu ini. Langsung. Okay. Langsung. Oke, okay. Itu dia tadi. Yang pasti yang ini setahu ini adalah salah satu vokalis band rock ternama. Yeah. Yes. Teman-teman, ini bukan rock pendek, bukan rock panjang. Ini bukan rock baju. Oh, yeah. Okay. Ini bintang kamu satu orang ini kan? Satu orang. Bukan dua orang. Ini kita gitaris. Ini Ariel Noah. Enggak, ini bukan dengan orang Bang Roma Irama dulu. Yeah. Gitaris yang cengeng. Oke, okay, jadi langsung kenalan dulu. Langsung Vic. Kenalan dulu nama asli. Oke, okay, nama asli sih kalau nama KTP Taufik. Taufik J. Demak. Oh. Taufik cuman, J. Demak. Iya, cuman waktu zaman SD sampai SMA di pergaulan ada
Dorang bilang bahasa Tepo Bali dong. Iya. Jadi Fik jadi Kif, Kif. Oh. Jadi panggilan hari-hari Kif. Iya, jadi Kif. Panggilan hari-hari. Itu pun jadi pas kuliah. Terus ada teman dalam tanda kutip dia beragama lain. Terus dia, nggak cocok kan atau Fik kung rupa ustad-ustad, kung anak yang muka rupa. Iya. Seperti ini. Yang seperti itu. Akhirnya ala iyo Kang, lebih baik ganti Jo. Yeah. Mulai band itu sudah so jadi Kif. So jadi nama panggilan di grup band itu Kif. Kif. Akhirnya jadi umum. Iya. Yeah. Cuma kalau mau masuk di kampung misalnya di Mogalang sini kontennya ada Kif. Kif mana Kang? Paling kalau kita tinggal di sini pasti orang-orang tanya mana ya? Kalau bilang Taufik, tahu. Gitu. Jadi tapi kalau di Nado Kif. Tapi kalau di Ulang Mondo kebanyakan orang tahu Taufik. Taufik, Kif juga don tahu. Baru itu mungkin nama panggung lagi. Nama panggung ya. Kif Taufik. Wow. So, jadi dulu cuman Kif. Akhirnya kalau cuma Kif pasti orang nggak tahu kan. Ya. Paling kasih Taufik. Kif Taufik. Oh Taufik. Oh itu jadi itu nama sebenarnya. Dan berawal dari tadi jadi sampai nama jadi panggilan jadi Kif. Kalau Ekel juga sebalik jadi Leke. Nah jadi Laker. Udah Laker. Berapa sodok deh ini, guys. Oke, jadi tanya-tanya lagi ya. Karena beliau hadir ya. Di studio. Karena pasti orang Kota Mubaku mungkin belum terlalu mengenal siapa Kif atau Taufik, tapi kalau Sulawesi Utara pada umumnya pasti sudah kenal, apalagi di Manado. Jelas. Dan kita juga jujur baru tahu kalau vokalis karikatur beliau. Kita cuma jaga dengar sih suara, enggak jaba unik. Oh begitu. Oh pernah dengar dan. Nah, pernah dengar. Kita penikmat. Oh penikmat. Penikmat musik yang kita dengar langsung tapi kita nintau di orang. Oh begitu. Dan hari ini kita lihat tuh. Ternyata. Icai. Mar keren kan? Penampilan keren. Keren. Ini. Pokoknya mesti puji. Kau nak puji. Cuma mau orang di luar sana netizen banyak kan tanya-tanya ini Kak Kif ini. Sebenarnya rambu ini jagunting atau ada piara memang atau dari kecil begini? Soalnya setelan dari dulu yang kita lihat di karikatur memang begini. Belum pernah lihat di Tornado dulu. Nah, jadi intinya dulu waktu main band sih. Ya. Tapi SMA kan so main band sempat panjang tapi tidak panjang sekali. Ya. Kan biasa kalau SMA ada palarang gitu, guru ada palarang. Terus pas kuliah di Fakultas Ekonomi Unsrat. Sebenarnya ada pelarang sih, cuma tetap yang lambu gondrong kunja ika. Justru itu kita sampai DO di Fakultas Ekonomi gara-gara rambu. Itu DP perjalanan. Berarti kan cuma lihat DP rambu, nak lihat DP isi kapal. Itu kita protes itu sebenarnya. Jadi kita masuk kan rapi, rapi. Cuma pas ada pelajaran kewiraan, tamang-tamang kayak ngoni begitu, fokusnya itu bener begitu. Siapa? Bener bilang begitu. Bener datang. Kita bilang temur. Balapor dong. Dong fokusnya itu mer. Kan bener lihat dari mukanya udah panjang karena ada kondi itu. Iya. Tambah agak begini, mungkin tambah putar terus begini. Bener apa no? Mulai itu ya sudah. Gue pikir terus kuliah terus nih teman-teman band bilang ya kuliah kan cuma hobi main band itu jalan hidup akhirnya bukan berhenti main band terus sempat juga ada papangge di PD3 waktu itu dekan juga ada bikin surat perjanjian juga sih jadi kita pikir kita mau terus kuliah kok selalu mesti ada hal-hal begini yang sebenarnya sepele kan hal haram kok bukan kayak Ikal bilang tadi ini kan pikiran yang di pikiran yang sama yang pohong liar dp akar bukan liar dp daun pun dp buah kalau pohong nak ada buah nggak usah liar dp buah betul kalau buah apa buah yang penting akar kuat cuma itu Oke. Jadi memang selama tampil memang ramu panjang terus panjang karena dari awal panjang mungkin peminat musik juga waktu orang bikin band karikatur sebenarnya kita nanti ada personil lebih dulu jadi kita kurang kedua gitu yang bikin itu pasti dia tahu DP Om
Om Tovan itu. Oh, pernah jadi iya, gitar di sini. Mungkin yang ini yang gitar pegang ini. Gitar ini. Gitarnya kita mewakili. Oh, gitu. Oh. Jadi dia yang bikin, kebetulan dia dari ya Malang ke Buana ke Jakarta, Bandung, yeah, terus Makassar, tapi aslinya orang Luwuk, datang di sini bermain band. Jadi akhirnya sampai di Manado, balik dari sini dia ke Manado lagi bikin karikatur. Karikatur itu dengan konsep dia selalu pikirkan bagaimana marketingnya. Orang band metal nih boleh rambut pendek. Yeah. Jadi awal pertama drum picking masih ada rambut-rambut pendek kan, kedua iya, harus pakai rambut panjang. Oh, jadi sebenarnya dia mau masuk karikatur mesti pakai wig. Mesti panjang. Iya. Boleh. Kalau dengan rambut panjang ini pernah ditawarin jadi duta sampo lain enggak? Sampo apa? Sampo Bansir? Jangan, sombasain panggun. Okay. Mungkin awal karir jadi seorang musisi, kan ada banyak genre. Kenapa pilih rock? Rock. Metal sih. Metal. Rock metal. Kalau rock beda sama metal. Rock kalau dulu rock alirannya so paling keras sekali rock dong bilangkan dulu. Tapi rock itu so berkembang jadi heavy metal, terus thrash metal, death metal, black metal. Jadi so banyak. So lebih keras lagi dong bilang. Nah, kalau rock, hard rock kayak Bon Jovi gitu masih begitu. Aturan ini boleh masuk di ranah ini. Top 4 tentang itu. Itu fan. Itu karikatur sendiri berdiri tahun berapa itu waktu bung tahun berapa? 93. Jadi tahun 93 berdiri karikatur, mungkin akhir-akhir 93 berdiri. Nah, jadi orang ikut festival. Kalau dulu kan belum kayak sekarang ada apa handphone apa gitu. Lebih modern. Nah, televisi juga dulu kan baru TVRI. Ada RCTI lah. Sedangkan di sini dulu belum masuk televisi begitu. Jadi waktu itu kalau ada festival kampus itu memang so luar biasa sekali. Jadi tuh bilang tuh anak-anak gaul dari mana. Apalagi kalau di Unsrat kan dulu top leadernya mahasiswa tuh. Jadi so bilang so sangat-sangat top sekali waktu itu. Jadi orang mulai dari festival. Bertahan sampai sekarang karikatur. Sempat vakum tahun 97-98 datang ke Kota Mobagu. Oh, ada konser mungkin? Enggak, kalau konser 95, orang waktu itu ada Nava Urba dengan apa ya, kita lupa ya, pokoknya ada Pak Ogau dulu di Gelora? Gelora Ambang. Masuk lahir kan? Iya. Masuk tua dia? Dulu masih jual, enggak, masih jual pisang goreng. Oh, namanya jual di Gelora. Di Gelora. Mana tuh obat karya situ. Jadi waktu itu pertama kali tahun 95 datang ke pas Tovan ada di sini, orang lagi kehilangan drummer. Nah, DP drummer bagus. Waktu itu ada band DP nama band Kristal. Nah, orang sempat bermain di situ 1-2 minggu stok enggak salah. Kong dapat tawaran jadi grup pembuka di konsernya Nava Urba Anang yang itu almarhum Kopi Mercury kalau enggak salah. Almarhum. Iya. Jadi dorang lah datang show di sini. Dan itu sangat langka sekali di Kota Mobagu waktu itu. Iya, waktu itu apalagi sekarang saya sudah enggak pernah. Iya. Yeah. Mesti ada. Nanti ngannya jadi promotor jago bagus. Iya, saya setuju. Terus jadi promotor, terus jadi proliner. Terusnya pasti host lah. Boleh konser. Promotor musik di sini enggak ada. Iya, memang. Iya, belum ada. Kita berharap karena beliau ini kan punya setidaknya dia dulu punya basic, dia ada lihat tuh karena waktu orang masuk di sini bukan mau bilang bagaimana gitu. Jadi musik di Kota Mobagu waktu itu karena informasi kurang, jadi masih belum kayak kalau orang yang dari Manado kemari, sedangkan orang masih balik video-video video apa nih CD bukan DVD. Belum masih ini kaset apa ini? Kaset video dulu. Iya, itu apa di mesin itu. Pokoknya ya. Segimpat, itu kaset segimpat. Video yang video dulu, pokoknya yang begitulah. Ya, jadi pas datang di sini kita masih muda. DP genre di sini masih kato ya kelas God Bless, tahun 2000, gitu. Begitulah. Nah, pas masuk orang di sini, orang pertama masuk di sini. Ini sudah sampai di sini cerita atau belum? Sudah lanjut. Apa-apa. Lagi terus ulang di sini ulang. Lanjut. 98 ini itu pas memang main band. Jadi diajak Tovan. Tovan main di band DP nama Andios Band. Andios Band di Purworejo, Liberia. Dia panggil Kif.
kamari kok ngana istri bilang kita nyintok yang merenung-renung enggak apa-apa sudah ngana nanti bagian malam gitu pokoknya kalau yang sorok-rok ngana bagian itu tapi enggak apa-apa ini sudah datang Jo kita nyintok jalan kota mau bagus dia bilang sudah ada teman nanti yang mau bawa nah, kebetulan ada teman datang orang Biga ya kita sama-sama dengan dia baru akhirnya kita kos di sini di Mogolayang sini bermain di situ sekitar 1 tahunan stop terus DP owner bilang so ndak mau kasih terus kontrak band di semua jual nah kebetulan ini drummernya torang orang Mogolayang DP saudara DP nama Alil Alil tawarkan pa siapa Mas apa? Vic? Mas apa? Jawab cepat, Mas apa? Tadi Mas apa? Mas apa? Yang bagi di muka ini? Yang di muka. Tadi tawarkan waktu itu Pak Bapak Titin, Beliau. Beliau ke Bapak. Aki. Iya, Aki apa? Aki apa? Aki Axel. Jadi sudah tawarin akhirnya Pak Titin mau itu. Yang penting Alir yang urus begitu. Nah, jadi orang pindah sini, jadi pindah markasnya sudah di sini. Begitu. Dengan nama band? Tornado band. Tornado. Nah, di saat ada tornado itu masih apa itu? Kenapa sampai nah, itu mesti tanya Pak bos itu. Sampai sekarang pun kita nintok, kenapa sampai tornado? Mungkin karena dahsyatnya itu. Bedanya dahsyat, mungkin. Singkatan dari torang anak mengondo, stop. Mungkin juga. Kayaknya sih. Tornado, torang anak mengondo. Kayaknya kemarin sempat dengar waktu itu, merendak. Kalau kira sih cuma tahu tornado ya berarti dahsyat lah. Iya betul. Nah jadi waktu itu so di sini termasuk juga yang meracuni anak-anak mengondo, terutama orang Mogolayang dan Molino jadi banyak musisi. Iya. Akhirnya mempengaruhi orang, akhirnya banyak anak-anak band di sini yang muncul ya. Jadi generasinya Gia Buhang, Alphonse, siapa lagi ya, Monita. Monita. Iya. Banyak lah pokoknya yang jadi itu di sana juga di Molino juga banyak jadi musisi. Jadi teracuni dengan adanya. Iya, karena orang itu. Iya, waktu orang datang itu yang kita bilang tadi bahwa. Waktu itu memang karena informasi kurang, jadi aliran sedikit terlalu berkembang. Itu bukan berarti tidak berkembang, tapi tidak terlalu berkembangnya pas masuk di sini. Orang bawa juga aliran metal yang dari sana. Jadi orang main tetap metal. Sempat coba pertama takut umur main. Kaget orang tidak mau terima ini kan. Iya. Bermain kita buka baju main nyanyi. Wow. Fikir banget kayak slang gitu ya. Metal jadi cuma baju tuh takut jadi orang gondrong-gondrong juga tofan-gondrong jadi headbanger putar-putar rambut itu jadi pertama takut orang doti ini begitu so berlebihan mungkin pada posisinya dulu itu bagaimana orang juga masuk di kampung-kampung yang kalau sekarang kan so terpisah kalau dulu masih satu kan masuk itu ya saksilah ada Bapak Titin orang masuk naik truk pergi ke penolosian kungkasana lagi itu mata buka dulu itu kan dulu sekali berarti memang so banyak jam terbang kan alhamdulillah kalau apalagi kalau di Mongondo so lumayan banyak ya. Jadi kampung-kampung orang so masuk akang dari ujung sana bolot tim mana-mana yang pokoknya masuk lah tapi gitu. Belum pernah dapat doti nggak ada mudah-mudahan belum jadi teman cerita waktu itu coba bermain metal kan gitu kan biasa kan disco atau dangdut kenapa kondor orang bagus yang biasa ini kalau kampung-kampung susan susun salon sendiri orang kan orang kampung maksudnya orang kampung itu yang lagi berkembang sekarang betul. Orang kampung siapa? Pak tinggal di kota. Reman itu. Orang kampung sini kiapa? Baru itu. Kak Cliff, mungkin yang DP personil dari karikatur tadi asli orang-orang Kota Mubago? Kalau kali karikatur nyenda bukan Kota Mubago. Yang kebanyakan anak kuliah kok waktu itu orang anak. Tornado ya rata-rata. Kalau tornado rata-rata memang anak tornado. Cuma kita dengan Tovan yang tercampur waktu itu. Kenapa memilih
metal, nggak memilih aliran pop, dangdut, atau mungkin jazz, kasida, jazz. Kasida. Boleh, yo. Maksudnya kasida pun rambut gocap toh? Konde, no? Konde. Atau ini? Cangko. Jadi pertanyaan ke Pak, kenapa mesti musik metal? Nah, di zaman itu yang lagi berkembang musik rock, terutama musik metal. Jadi laki-laki kalau semuanya nyanyi metal itu so span iya betul apalagi semuanya kalau semuka baju aduh jejek mau baterai itu sobat suar-suar terus aku tarik rambut tanya untuk sobat bertarik itu itu agak semuanya lamar dikunci belum aja. Suar-suar saya itu di video kali-kali pas beta kenal apa orang sama cuma ada cowok ini rambut ada cowok jadi begitu di oh begitu nah jadi kenapa pilih metal karena ada inspirasi mungkin dari luar negeri suka lagu banyak aliran band-band rock begitu mungkin itu ya terinspirasi juga iya mungkin karena, Guns N' Roses atau apa Metallica kalau orang lebih ke Metallica Sepultura. Sama turang gua. Sama turang Metallica. Ntar kita fans lagu-lagu Metallica lagi. Apa ada fans judul, Dang? Satu, Jo. Apa? Mandi kembang. Soalnya gue kaki, bagi sekolah ada laki-laki, Odon. Oh, Odon tinggi sekali. Odon tinggi sekali. Gua apalai babule bagi. Odon. Ini tinggi pejiwa bergejolak. Menghibur. Oke, jadi itu dari banyak inspirasi lagi dari Metallica. Kalau untuk grup band sendiri yang luar negeri ada Kak Kispe apa? Fans itu apa grup Metallica tadi? Metallica. Selain Metallica? Kultura. Oh, sekarang sih banyak. Kalau dulu Metallica memang. Iya, memang dulu memang Metallica sih. Tapi kau dulu rata-rata Metallica. Yo. Oh, kita kira ini Sila On Seven. Enggak, cuma 3 aja beli. Enggak ada lain. Kira Dewa 19. Nah, Kagib. Kenapa sampai bergabung? Mungkin cerita kembali dari awal. Yeah. Kenapa sampai bergabung dengan karikatur? Awal mula bergabung bagaimana? Iya. Kan awalnya di Tornado. Enggak, Tornado tahun 98. Oh, berarti dari karikatur dulu. Karikatur 93. Oh, jadi sempat waktu vakum ke Tornado. Iya, Tornado. Ada ajakan mungkin dari. Nah, kembali lagi ke karikatur. Karikatur ya, karikatur tahun 93 berdiri. Waktu itu kita sih belum jadi personel situ. Oh, belum. Cuma yang tadi kita bilang karena yang kasih berdiri itu ada Om Tovan nih, kan dia kenal. Iya. Dia strategi marketing, dia mesti cari orang yang gondrong-gondrong karena kan bawa metal. Akhirnya yang ritmenya kita pergi gitaris yang sekarang yang sudah meninggal itu bilang kita ada vokalis. Dia Jo panggil akhirnya kita gabung. Terus waktu itu cari basis kok di Karangpun gak gondrong-gondrong banyak yang jago tapi gak dibilang mesti gondrong padahal di sini banyak dulu gondrong-gondrong banyak di terminal ada cuman di sini kalau ini bagus gondrong tapi masih bagus mulia ada gondrong sudah banyak kok karena kebanyakan ada orang bilang gocap gondrong gocap iya itu dia ada orang bilang gondrong gocap gondrong cakep lah. Iya, mesti bersih-bersih. Ada lagi gondrong perawatan. Gondrong itu. Yang itu ya. Dia bilang kan gondrong bersih-bersih. Orang kasih tantangan Pak Vicky. Apa? Coba cium. Masih mau udang. Jangan. Ita Sari Mulia. Ya betul, tapi belum tadi so di mana? Jadi banyak basis yang gondrong. Yang nyala gondrong sih. Iya, banyak yang bagus-bagus. Iya, yang nyala gondrong. Akhirnya dapat dia juga sebenarnya pemain gitar. Jadi orang paksa dia mesti harus jadi pemain bass. Dia nama Said, dia orang Kendari. Oh, jadi paksa apa dia mesti jadi pemain bass? Iya, dia anak hukum angkatan 92. Oke, jadi dari karikatur sendiri sekarang ada album atau belum sempat masih keluar album dari waktu itu karena kalau sekarang kan teknik rekaman gampangnya kayak di studio. Kalau dulu orang kan mesti ke Jakarta. Harus ke Jakarta. Ini boleh kalau di sini nggak mau jadi. Jadi orang ini anak kuliah yang doi pas-pasan cuma aja pajak pemain tua itu mau batu akeng kalau cerita doi. Sudah buka di sini ya. Yang ini kan cerita dulu. Oh, cerita dulu. Bukan curhat ini. Dulu.
akhirnya gua pikir enggak mungkin orang muka sana. Iya. Orang kayak begini-begini, Jo. Dan festival-festival juara-juara, so pasti juara-juara terus. Ini bukan sombong ya, ini bukan sombong, ini ria. Bukan, ini real. Ada orang sopasiun yang juara-juara. Sopasiun sampai bosan karena sudah mau ikut festival ini. Ikut festival juara-juara, so bosan kurang juara terus. Tapi ini bukan artinya sombong, tapi ini memotivasi Foroni di luar sana. Apalagi yang band-band. Tanya-tanya lah pas senior tuh, bagaimana kunci. Jadi kak, waktu itu kan cuma keliling-keliling Sulawesi Utara. Jadi kalau juara-juara, orang bikin apa? Iya, betul. Banyak pas juara satu, nanti kalau itu ke Jakarta begini cuma sampai dijanji ya. Orang enggak ada kemampuan formo ke sana waktu zaman itu kan. Zaman itu. Kalau sekarang di sini aja orang bikin tongtek rekaman terus musik apa segala bisa jadi, orang kirim sudah jadi itu. Kalau dulu enggak ada. Mungkin konser-konser kecil kan banyak penonton. Jadi panggung kecilik cuma 2 orang kan. Konser kecil itu. Oh iya betul. Itu kalau ada orang menjual kacang pisang. Kan konser kecil itu. Oh, oke. Gitu. Nah, Kak Gib, ini yang kita penasaran, mungkin teman-teman di luar sana juga penasaran. Asli orang mana? Apakah ada turunan dari Naikan atau bagaimana? Bahaya nih. Jadi kita sih asli Tondano. Oh, Tondano. Jaton. Jaton. Cuma kalau Jaton itu kan DP opa-opa dari Jawa, terus sekarang dia orang Tondano. Iya, betul. Oh. Minahasa sama ding di Mama Joko orang Minahasa. Kalau ini kan Jaton. Apa? Jawa Beton. Tondano. Bukan. Jawa Tondano memang. Kayak Pak Kristen. Belum kelar Pak Kristen. Eh, on process. Jadi Jaton. Asli iya, di Jaton. Kalau orang bilang ke orang Jawa kan? Ke orang Jawa, orang Minahasa memang. Iya. Orang Dapalian memang bule-bule. Kalau orang Minahasa kan banyak turunan orang Belanda, Portugis. Jadi apa istilahnya blasteran, Pak? Blasteran. Iya, mungkin setelah ada petepet tetek moyang nenek moyang itu kan tahu. Ada blasteran mungkin belum ada. Dari mana? Zimbabwe. Tatawan lagi. Tentu sama toh. Stop itu dia. Oke, nah terang saya tahu toh bahwa Kak Gim ini 25 menit. Ya, apa itu? Kak Gim ini. Oke, lanjut. Kak Gim ini dari Jaton asli Jaton. Nah, dengar-dengar sekarang kawin di orang Kota Mubagu. Nikah dengan orang Kota Mubagu. Nikah. Iya, alhamdulillah kawin di orang Kota Mubagu. Kenapa sampai di orang Kota Mubagu? Nah, itu lah kita minta. Sebagai tunang jodoh. Sebenarnya dari dulu sih waktu tahun 1998 mau cari cewek di sini mana ada yang suka. Ada yang suka. Ya ada dong, kira orang pe rompi sesama dan karena rambut panjang putih. Ah sudah ini rambut pendek sesama. Maksudnya ini kan sesama manusia. Sesama manusia. Belajar. Terus agak sedikit bercerita kecil supaya yang di rumah juga sedikit sana. Pak Colo tadi itu apa cerita? Tidak apa-apa. Jadi Maitua sekarang orang Kota Mubagu. Orang Kota Mubagu. Di tinggalnya? Di sini dia. Tunggu, baku dapat di mana? Ah, baku dapat di mana? Betul, ini yang tak penasaran. Baku dapat di mana ya? Orang saya kenal. Wis. Nah, kebetulan juga orang saya kenal terus terlihat bagus menyanyi dia. Kayaknya satu-satu. Oh, berarti kalau dulu baku kenalin dia jago menyanyi lah. Begini kalau dia. Putar-putar Ami. Ya Allah. Jadi kawan-kawan mau tanya, siapa dia cewek ini? Oke, jadi baku kepada Solana? Orang kasih kenal? Iya orang kasih kenal. Comblang mungkin? Iya, orang saya kenal, terus baku kenal lama. Sudah pernah baku dapat, terus baku dapat ulang di sini. Wis. Oh, baku dapat ulang di sini. Terus serta so baku dapat, so kenalan, akhirnya langsung serius. Iya. Serius dong. Ini serius nggak pernah kenal, serius sih sama kalian. Ketika seorang playboy itu dia tobat, memang dia pecinta sungguh-sungguh. Oh, begitu. Oh iya, betul Kang. Iya. Berapa nomor rekening? Tahu kan tuh. Nanti jauh. Oh itu dia itu cerita. Sekarang so mungkin so ada anak atau? Ada anak satu. Satu. Nama anak? Kirena. Kirena. Jadi cewek. Oh boleh sih bergaul dengan Vicky, tak kira cowok banyak sih bergaul dengan Vicky. Jadi rencana ke depan gimana? Ya untuk karikatur ke depan. Ya. Dengan band tetap sama yang dulu karikatur atau ada bikin rencana bikin band baru? Karikatur kemarin kan sempat baru ada duka. Oh iya. Oh yang siapa yang meninggal itu? Tri, dia bernama. Dia apa? Gitaris. Oh. Ya, dia pendiri juga sama-sama dengan salah satu Topan. Pendiri. Iya, salah satu pendiri. Betul. Jadi kita vakum. Jadi pikiran mau mulai dari mana gitu? Karena kita dan dia itu dari tahun 93 itu sama-sama terus, tidak pernah berpisah.
sama-sama mau kemana, tolong sama-sama. Mungkin pas torang so berangkat itu, torang so tak bisa mar balik lagi, sama-sama kerja sama-sama mau bikin apa-apa sama-sama, yeah. Mau di kafe, mau yeah. Bangun manajemen kafe, apa segala yeah. Macam sama-sama baku tukar baku, pikiran. Ya. Jadi sempat down lagi kan waktu itu? Iya, down juga sih karena dia juga termasuk, dia tahu apa yang kita mesti mau, ya, baik ya. Di dunia. Saling mengetahui dan iya, orang menyanyi juga dia tahu mesti bagaimana gitu. Terakhir ya, turn bikin single-single yang tadi sempat kita sedengar, ya. Yaitu single-single terakhir dia bikin. Belum bikin DP video klip, dia su minta-minta dari dulu aja turn bikin video klip, tapi bantung sedikit lupa. Sampai dia meninggal akhirnya belum sempat bikin yeah. Masih ada beberapa lagu juga yang belum direkam ya yeah. Jadi sekarang sempat vakum ini karikatur vakum dari Januari dari Desember tanggal 29 kurang konser terakhir di perpisahan tahun ada acara perpisahan tahun acara ya, event perpisahan tahun waktu itu dia so drop sekali mulai itu sudah masuk itu terakhir kali dia tampil. Terakhir kali dia ya. Tampil. Kita sih sempat ada lari-lari ke belakang tanya, "Woi, masih mampu enggak?" Dia bilang, "Pih, mar ngana." Masuk dah gitu. dia semangat memang masih ya. Kuat untuk mau kasih bangun lagi ini karikatur. Nah, mungkin ada next keinginan untuk mungkin akan mengangkat lagi nama karikatur ya. Kembali dengan mungkin ada tambahan personil atau ya. Apakah baru, atau kan? Akan buat band baru atau bagaimana? Karikatur band pertama metal di termasuk di Sulawesi Utara mungkin Indonesia Timur. Jadi sudah jadi legenda dan enggak mungkinlah untuk mau di tiadakan. Iya, betul. Ini yang tersuka keren. Tetap, harus pertahankan. Iya, tetap bagaimana caranya tetap harus ada mesti gitu. Ada. Tahun 2014 dari tahun 2008 sampai 2014 kan vakum. 2014 teman-teman adik-adik minta bang, Jok. Main lagi kuat, orang mau suka mulia. Jadi yeah, ada yeah, kesan yeah, yang yeah. Tuh waktu orang main band stop belum kayak umur mau nyedang begini. Oh, yeah. Belum lihat orang dulu bermain, yeah, akhirnya yeah. Dong minta untuk bermain lagi. Waktu itu akhirnya orang main, coba main lagi. Ternyata teman-teman yang anak-anak sekarang welcome gitu. Masih diterima masih, di hati. Iya, jadi memang akan ke depan akan terus yeah. Dipertahankan. Insya Allah. Karikatur. Will never die. Jadi kalau karikatur masih tetap itu ada DP arti itu nama? Dia sih enggak, lebih ke karikatur aja, lebih ke abstrak gitu. Abstrak. Oke, dan next time kita akan mungkin tunggu penampilan karikatur lagi ke depan di Sulawesi Utara ini. Kita akan tunggu seperti apa tentunya kita mau tunggu sekali. Baru mungkin sempat tampil terakhir di Cafe Coffee Cup mungkin. Pas kebetulan lagi ada di event penggalangan dana. Pas kebetulan ada di Bolmong ini 3 bulan terakhir ini ada teman-teman juga di sini. Iya. Ikan sempat bikin band. Jadi bikin band dia bernama Blue Band. Bukan. Band. Old Temple Stone. Jadi sempat bikin band itu band tapi dia lebih ke ariran lain, dia lebih ke ariran heavy metal enggak, lebih heavy metal enggak. Kalau thrash metal kan dia lebih suaranya kan lebih ini kan. Lebih keluar apalagi transgender. Lebih keluar. Oke, kita doakan semoga Bang Kip kembali bisa bersama karikatur dan naik lagi Dan menciptakan single-single terbaru dan album pasti. Karya-karya terbaik karena orang akan rindu akan rindu dengan karikatur dan intinya kakak Vicky akan rindu sama Bang Taufik pasti karena marjambal itu hitam muradu penampilan saat bernyanyi tak kira rindu lain kok hitam muradu oke Bang Kim, thank you so hadir di sini so terima kasih so hadir sharing dengan torang mungkin next time kalau jadwalnya enggak sibuk kira-kira mungkin ntar akan duduk kembali bahas-bahas yang lebih mantap karena tadi memang pembahasan untuk band yang di sini belum sempat bahas kasihan juga sih karena kita jadi di Tornado sini jadi banyak orang kenal juga gitu. Next time kita akan bahas lagi lebih banyak dan mudah-mudahan Bang Kip sukses di dunia metal. Amin. Oke. Amin. Syukur Manto, thank you dan hadir kasih yang di sini. Iya, jangan lupa guys, walaupun orang metal jangan lupa subscribe channel ini. Harus subscribe. Jangan lupa like, komen, share. Dan bagi Moni yang masih rambut pendek, usahakan kalau masuk di grup metal mesti sepanjang dulu. Mau tanya dulu, kalau jadi fans grup metal, grup band metal itu mesti gondrong atau enggak? Enggak juga sih.
juga. Yang that's penting right. Ada rambu. Yeah. Gitu. Oke, dan terus di pengujung acara, akhir kata terang mengucapkan kami pamit mundur diri, mohon maaf bila ada salah-salah kata, ini hanya untuk menghibur, tidak ada maksud menyinggung atau apapun. Sekali lagi thank you for Bang Kim dan terang semua kru yang di sini. Kami pamit mundur, Tali Best Show. Di depan. Oke, bye. Hai guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Ketabuan Cita Wayang Official.